Oke, daripada Boni Garage. Kalau pakai ECU JB Dead 4 piston, boleh juga kamu masuk magma bolt on. Oke. JB Dead ini dia KK Daihatsu kan. Ini L9. Daihatsu juga, tapi L9. Tapi 3 piston. Dia lebih kurang macam ni juga ECU dia tu. Kalau lihat sulah. Oke. Dan itu pun belum pernah juga kami cuba. Pasal dia berlainan DNA, berlainan darah orang bilang. Bukan seibu sebapa orang bilang. Jadi kalau enjin JB Dead, ECU JB Dead tu mau masuk pergi enjin Mitsubishi kan, macam ni. Ini Mitsubishi. Jadi belum pernah kita cuba. Kita belum pernah cuba, okey. Kalau masuk, kalau isi besi masuk isi plastik, plastik masuk isi besi, itu boleh. Itu sukses. Boleh satu kali tion lagi. Okey, kasih ngam dia punya setup enjin. Tapi kalau ECU macam ni masuk pergi enjin macam ni, kita belum cuba. Kalau ada yang mau antar pun boleh juga untuk kita cuba kan, tapi kita nilai-nilai dulu, kita tengok dulu dia punya persen, dia punya sukses. Oke, misal kita mesti mau tahu dia punya trigger macam mana. Itu paling penting. Dia macam konsep standalone. Kalau kita tukar ECU, konsep dia punya trigger itu penting. Itu yang kita perlu tahu juga, apa ECU yang kita masuk kepada apa enjin yang kita akan masuk. Kalau macam ni plastik besi, tapi konsep trigger dia sama. Biarpun dia sama dia punya trigger. Jadi that's why enjin boleh hidup. Itu yang paling penting. Kedua baru tuning. Kalau ini kita mau tahu dia punya trigger macam mana, baru kita boleh pikir di engine dia pula macam mana. Pasal itu yang paling penting. Untuk kasih hidup engine, trigger paling penting. Oke. So kepada Boni Garage, diharap dapat menjawab soalan. Kami belum pernah cuba. Jadi kalau mau cuba pun boleh juga kan. Kita buat satu project khas lah. Kita boleh kontak juga di WhatsApp macam mana. Oke. Thank you soalannya, Boni Garage.